Di video kali ini, Okta Cahaya Kehidupan akan menjadi seorang yang sangat-sangat nyasar. Di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kepanikannya di video yang sangat-sangat mantap, luar biasa, top, Marco top, mamen. Let's go lah ke videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe buat yang belum subscribe. Buat yang udah subscribe, thank you banyak yang sudah mendukung Okta Cahaya Kehidupan. See you. Jadi dia kunci mobilnya tuh ditinggal di mobilnya dia yang Mercy. Iya, memang masih balik lagi nih ke Merak lagi. Jadi dua kali bolak-balik. Ya ampun. Kok bisa begitu sih? Ya, namanya orang dua ya kan, Bro. Udah ada di mana? Di Merak. Di Merak lagi udah balik. Ya ampun, yang dari siang tadi bolak-balik jadi. Iya, jadi bolak-balik dua kali. Iya. Mantap emang tuh orang. Jadi nyetir. Iya, menyetir sendiri. Ui, baik-baik ya. Tuhan ada di mengkira, belakang setir bersama kamu. Mengkira tadinya Mercy yang mau dibawa, gak taunya Fortune, Fortuner. Hah? Ya, mengkira Mercy yang dibawa, gak taunya Fortuner. Gak apa-apa. Jangan lihat, makanya jangan lihat badannya kecil, tapi lihat bagaimana kelihayannya membawa apapun. Nah, makanya ada di belakang. Iya, hati-hati. Gelap ini, Po, di sini, di lampu. Gimana, Well, ya? Iya, Po. SMS iya iya. Tadi si Lolo juga ini juga dia SMS. Dasar anak Greng Ejor tidak bisa berhasil, lu bawa apapun katanya. Bawa dia bilang dasar anak kurang ajar, tidak bisa tahu diri, apa-apa dirahasia-rahasiain. Lu enggak bisa berhasil bawa apapun dalam hidup lu katanya, enggak bisa sukses katanya. Ini kamu di pelabuhan sama Leo dong? Enggak, sendiri. Dia nggak ikut, dia ternyata nggak ikut. Dia hanya cuma nunggu doang, bawa kuncinya. Kalau dia tadi bawa, ya, atau kita mendingan jalan sama dia gitu loh, ada kuncinya dia. Kan ini kan bluetooth. Kunci apa sih? Jadi kunci mobilnya bluetooth. Jadi begitu mati, karena nggak ada ininya, nggak ada kuncinya, nggak aku pegang. Jadi dia tuh sebenarnya nggak ikut sama sekali. Jadi mending doang jalan sendiri sama si, sama dia punya apa, istri sama dia punya anak. Gitu. Ikut. Min juga kaget, iya Min juga kaget nih, kok di mobil adanya istri sama anaknya, malah dia kagak ikut. Dia bilang masih ada kerjaan gue nih. Ya udah dah, lo kerjain dulu lah kerjaan lo. Gue jadi bingung nih bilang. Ya udah dah, apa-apa jalan dah. Pertama dia bilang pas dulu. Udah ketemu sama Leo di sini. Udah tadi, nggak ini belum. Sekarang ini Min mau ketemu dia. Ini udah mendarat nih kapalnya. Di pelabuhan, ya. Iya. Ya pokoknya ntar kalau ada ini oleh-oleh deh bawa deh. Kalau ada oleh-oleh dua hari lah paling. Yes, ya. Iya. Yuk. Doa selalu ya. Aku juga udah mau dalam doa. Iya. Yeah. Selamat aja. Ya. Iya. Oleh. Ada. Ada. Yuk. Maaf ya guys ya. Ini pencahayaan kita kurang ya guys ya. Karena ini benar-benar aku juga di luar dugaan guys. Namanya juga hidup ya guys ya. Kadang ada yang di luar dugaan bos. Karena buat kalian yang baru bergabung jadi Outim, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan yang subscribe itu gratis bos. Jadi gak rugi ya klik tombol subscribe guys. Ini muka gue benar-benar berminyak. Tuh lihat tuh guys. Penuh dengan kalsium, vitamin Z. Ayo, what's up, bro? Gue udah sampai di salah satu daerah dan kita akan bentar lagi jalan ke salah satu beach on the beach. Let's go, moment. Nani? NANI?! Hai! Thank you.
Texas, yes you know ya. Everybody know siapa rajanya. Work hard, play hard. Work hard, play hard. I'm the king, I'm the king. I'm the king, I'm the king. Gua sikat, scanner rap, yeah. Scanner rap. Yang dulunya angku sekarang ngemis collapse, yeah. Uppercut, who can jab, yeah. Who can jab. Bantai mereka dengan juta-juta subscribe, yeah. Gua fokus berkarya, tidak tinggal diam. Number can lie, omongan lo gua bungkam. Jadi tulang punggung untuk para kesayangan. Silakan ngomong di belakang, lo gak pantas di depan, ya, yeah. Mereka cuma iri sebut dua ria. Hidup mandiri bukan duit orang tua. Gak cuma youtuber, gue pengusaha. Presidennya AT, mereka keluar gaya. Mau suruh dorong ini gak? Suruh dorong turun. Nah. Mana? Lagu ini masukin dong. Oh, ini cari. Satu di sini. Ini mah. Oh, anak-anak zaman sekarang ya. Tuhan. Itu katanya mamanya suka lagu ini. Hah? Gimana, Ci? Yaudah. Tapi tempatnya berbeda-beda, bos. Sekarang kita lagi di depan tukang tanaman. Ngomong-ngomong tukang tanaman, tanamannya dikit, bos. Ini tanaman pilihan, langka juga. Langka mana? Super pilih, bos. Selamat datang lagi di channel sekaun. Ya, ini kita bakalan bermain. Bola. Let's go, guys. Kita maju. Menyesal properti orang. Ya anda cepet dong. Anda ngapain? Dari tadi bulan panggil sama dia. Lama-lama lagi. Kita langsung aja dia untuk videonya juga. Aku mau ngajak aspen aja. Tapi kan gak bisa juga. Gak bisa dong. Gak bisa kayak gitu. Ya guys ya. Boleh begitu. Ambilin bos. Ada asistennya kita. Tahu ya punya asisten. Anda paham kan? Soalnya kan bacot ya. Kayaknya gampang ya tadi ya. Nggak rasanya kayak kenapa jadi nge-lag begini, bos? Kenapa nge-bug gitu ya? Oke, okay guys, balik lagi ke channel Cahaya. Sekarang setelah kita sudah berlama-lama, kita akan meninggalkan tempat ini, guys, dan menyambut makanan cemilan kita. Alright, kita siap-siap untuk makan, guys. Ambil tuh banyak, bos, di sini, bos. Biar gokil nih, guys. Kita langsung aja makan, cuy. Aduh, guys. Kita udah nyampe, guys. Kita udah nyampe dan kita udah bakal naik ke lantai pertama, guys. Mantap kali, guys. Ayo naik lagi, atuh. Jangan takut-takut, ini satu lagi. Nah, guys. Anak orang bayangin, guys. Anak orang disuruh naik terus. Udah kayak lagi mau jalan-jalan ke tepian pantai, bos. Ayo, kita mau gimana? Kamu mau situ? Di mana? Sini aja dah. Nih, ini enak kalau ini di senja-senja gitu, senja-senja. Ayo, guys.
Ini dia, guys. Apa? Ya, tapi ini agak licin, guys. Wah, saya sudah hampir kepleset ya. Dua kali, soalnya kita mainnya karet-karetan. Karet gelang, main karet jepitan, main ya. Sini aja kita di dekat ujung-ujung, kita kayak pacaran aja gitu ya. Nah, dadah. Kita makan dulu ya. Oke, guys, ya, kita makan dulu, guys, ya. Nanti kita akan bertemu lagi di salah satu tempat yang paling mantap pokoknya ya, dijamin ya. Gimana kamu perasaannya, enak gak di paling atas nih? Udah ada kita lapangan nih. Lapangan angin ya? Oh, iya bener juga sih. Kalau gak ada angin nanti kita namanya bukan di atas ya. Kita di bawah namanya panas. Bener sih panas dia tadi. Ih panas banget tuh. Ya. Oke guys, kita bertemu lagi ya nanti ya pokoknya ya. Udah nyampe di lokasi nih. Kita cuman sparring-sparring aja gitu. Nah, ternyata jauh kali ya. Jauh banget. Mantap banget. Butek langsung warnanya. Butek lu bang. Gak ada warnanya ini bang ya. Coba dikit lagi guys. Wadidaw. Iya gak kelihatan bang. Apa ini? Reaper Angel. Reaper ke geblegannya. Tong teng tong. Tong teng teng. Teng teng tong. Tong teng teng tong. Tong teng tong. Dipakai-pakai ya kan. Apaan coba tuh lihat noh. Tuh guys, gua pakai ginian, tangan gua sampai begini kan. Tangan sampai begini. Apaan coba tuh? Begini doang guys padahal guys. Ah, capek bos. Woi, tangan gua capek woi, kayak gini woi. Wah, gila lu. Diam. Apaan coba begitu-begitu bukan dia. Enggak jadi. Males banget gua bikin. Iya, iya. Udah. Udah, nih tangan lu pegel, eh. Hey. Nangis geblek. Lu mah enggak bisa nih. Geblek nangis, eh. Dipercepat aja mukanya aja ya. Aduh. Eh, udah pegel, eh. Woi. Orang gila deh benar-benar. Tata gini baru gitu. Kacau benar-benar nih. Gua risih kisah ini kayak gini, eh. Tangan gua udah pegel, eh. Gila nih benar-benar asli lu. Dah, udahan. Hasilnya gila bener-bener. Tapi gue ketawa, males. Lu mah emang gila, Del. Ketawa mulu lu mah. Masa di video aja ketawa mulu, orang lagi serius tuh. Ketawa mulu itu enggak bagus, eh. Nanti dikira orang gila Anda ini, ya. Okay guys, thanks for watching this video. I'm Akhtar Chow ya ke depan.